what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Negara kecil ya teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara besar ya, jauh banget ya. Nah, negara Brunei Darussalam, negara populasi rakyatnya sangat sedikit. Ya, seperti ini kondisi kota negara Brunei Darussalam. Dan jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe-nya EPFMJ buat kalian yang ingin tahu informasi negara Brunei Darussalam, informasi pekerjaan, kegiatan para TKI, TKW yang ada di negara Brunei Darussalam. Pokoknya jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ya seperti inilah kegiatan saya setiap hari libur ya, hari Minggu saya jalan-jalan untuk menyempatkan membuat video buat kalian semua. Ya sambil ngopi, sambil bekerja bolehlah untuk memutar video saya seperti ini ya teman-teman. Supaya video ini bermanfaat buat kalian yang belum tahu negara Brunei Darussalam seperti apa ya, semoga sedikit membantu pengalaman buat kalian semuanya yang ingin tahu negara Brunei Darussalam seperti apa. Jalannya seperti ini ya teman-teman. Ini dari jalan dari pusat kota menuju Istana Nurul Iman ya teman-teman. Dan ini adalah jalan utama negara Brunei Darussalam yang bebas polusi. Semuanya di sini adalah mobil ya, atau yang disebut namanya kereta. Kalau di Brunei Darussalam itu mobil itu disebut namanya kereta ya teman-teman. Bukan kereta yang kereta api, tapi kereta yaitu mobil ya di Brunei Darussalam. Kalau di negara kita kan namanya mobil gitu ya. Kalau yang ini daerah sekitar Ki Angge ya, Kak, sungai Ki Angge yang ada di pusat kota negara Brunei Darussalam. Kalian bisa naik perahu juga di sini. Di sini juga ada pasarnya, pasar tradisional. Kalian bisa berkunjung di pasar di sini, bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ada di semuanya, ada di sana ya. Tinggal kalian masuk saja di pasarnya ya. Pasarnya sangat bagus, sangat rapi, sangat indah. Dan karena pasarnya udah pasar pokoknya kelas dunia lah ya, karena lantainya pun bersih banget karena pakai keramik semua ya, pakai stainless keramik. Nah, kalau tempat ini adalah tempat untuk berwisata Kampung Anyer ya. Kalian bisa berkunjung di sekitar di sini ya, bisa melihat keindahan kota negara Brunei Darussalam. Enggak, gedungnya seperti ini ya, ini ada gedung hotel Brunei ya, tidak
setinggi yang di negara kita ya, tapi cukuplah untuk negara Brunei Darussalam. Oke, jangan lupa share dan bagikan ke teman kalian semua dimanapun berada di sosmed kalian semuanya ya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video saya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.